Alhamdulillah yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli dan kuasa muslimin muslimat. Alhamdulillah kita syukur kita masih diberi kesempatan, dipanjangkan umur kita, diberi kesihatan pada malam ini, dapat sama-sama lagi kita bertemu dalam siri kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita hari ini berada dalam bulan, ya, orang duk sibuk menyambut, ya, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ya, bulan Rabiul Awal ini bulan lahirnya Nabi. Bila lahir dia ada khilaf antara ulama. Yang tidak ada khilaf itu tarikh meninggalnya, wafatnya Nabi. Itu tidak ada khilaf, 12 Rabiul Awal. Lahir ini tuan-tuan, ya, ada khilaf. Ada beberapa pendapat, ada kata 2 Rabiul Awal, ada kata 8, ada kata 9, ada kata 10. Tapi yang masyhurnya 12. Baik. Jadi tuan-tuan, tak kisahlah berapa pun, kan? Yang penting kita nak ingat kembali, ya. Bukan bulan Rabiul Awal saja, setiap masa Nabi ini menjadi manusia yang sentiasa kita ingat. Baik. Jadi tuan-tuan, kita nak sambung balik malam ni hadis yang ke-50, tuan-tuan, ya, hadis yang ke-50 dalam bab sabar. Baik, kita baca dulu hadis ni tuan-tuan, agak panjang, kemudian kita bincang sama-sama. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyayna ibn Hisn فنزل على ابن أخيه الحر حر بن قيس الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِي يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ حَيَّ ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ ما يعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يوقع به فقال له الخور يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Surah Al-A'raf 199. Wa inna hadza minal jahilin wallahi ma jawadha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala rawahu al-Bukhari. Baik. Cerita menarik malam ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis rawahu al-Bukhari, hadis sahih, ya, riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari. Cerita dia tuan-tuan, ya, diceritakan oleh satu orang nama dia Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ya, seorang kanak-kanak yang hidup dengan Nabi, sepupu Nabi. Waktu Nabi wafat ni tuan-tuan, Abbas ni umurnya masih belum balik. Waktu Nabi wafat, ya.
Tapi dia ni selalu duduk dengan Nabi sebab salah seorang daripada isteri Nabi adalah mak saudara dia. Ha, dia tu sendiri, ya, ayah dia tu pak saudara Nabi, Abbas. Ya, dia tu sendiri sepupu Nabi. Salah seorang isteri Nabi ni mak saudara dia. Ya, yang menyebabkan Ibnu Abbas ni dia bebas berada di rumah Nabi tu sebab salah seorang isteri Nabi Maimunah radhiyallahu anha tu mak saudara dia. Ha, kan? Baik, Ibnu Abbas ni antara orang yang Nabi pernah doa, ya, yang menyebabkan dia ni berkat doa Nabi menjadi satu orang sahabat yang sangat mahir dalam bab tafsir. Ha, ya, kita kata hari ini, ya, pakarlah, pakar dalam bab tafsir Quran, ya, Ibnu Abbas. Baik. Jadi tuan-tuan, dia dan ayah dia, Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Abbas ni masuk Islamnya lambat. Ya, dia masuk Islam ketika mana berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Ha, perang Badar, Abbas ni dia berperang di belah kafir Quraisy. Ha, dia perang di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal mati perang Badar kan. Kena tawan. Dia ni antara yang kena tawan masuk Islam. Ha, Abbas. Ya, bapak saudara Nabi lah, tuan-tuan nak, ya. Baik. Jadi Ibnu Abbas sebut, dia kata qadima Uyainah bin Husn. Satu orang, ya, sahabat namanya Uyainah bin Husn. Ha, Uyainah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah cerita dulu Uyainah ni. Ya. Kenal? Ya, bukan Uyainah Arsyad tu pelakon, ya. Ni sahabat Nabi ni, ya. Ha, Uyainah bin Husn. Dia ni tuan-tuan laki, ya. Ha, kita Uyainah perempuan tak, dia laki. Baik. Uyainah ni fanazala ala ibni akhi. Dia satu hari pergi jumpa dengan akhi ni, anak saudara dia. Uyainah ni duduk mana? Uyainah ni duduk di Mekah. Ha, ingat balik cerita dulu. Waktu berlakunya Fathul Mekah kan, pembukaan kota Mekah, maka kepala-kepala Quraisy yang lawan Nabi ni, Allah lembutkan hati dia masuk Islam. Ha, ingat hari tu tuan-tuan. Yang mana mereka ni ikut Nabi dalam peperangan Hunain. Ha, yang mana mereka ni disebut dalam hadis dulu diberi harta rampasan perang yang banyak. Ha, kan? Fa'ata Al-Aqra Ibn Habis, Nabi beri kepada Al-Aqra bin Habis, ya, mi'ata min al-ibil, 100 ekor unta, ingat lu. Ha, Uyainah pun dapat 100 ekor unta. Dia ni lah. Waktu itu dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dia ni antara pimpinan-pimpinan Quraisy yang sebelum tu duk lawan Nabi. Ha, geng-geng Abu Sufyan lah. Tapi bila Nabi tawar Mekah, orang ni Allah buka hati dia masuk Islam. Ha, lepas tu bila dia ikut Nabi beri ganjaran, ha, ghanimah tu banyak, ya, sebab dia ni pemimpin. Baik. Jadi Uyainah ni satu hari dia pergi ke Madinah. Ha, pergi rumah anak saudara dia. Ha, anak saudara dia nama Al-Hur bin Qais. Ha, Hur bin Qais. Ha, baik. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Anak saudara dia ni tuan-tuan, Hur bin Qais ni orang yang rapat dengan khalifah. Khalifah zaman tu Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni gelaran yang pertama kali diguna pakai oleh Sayyidina Umar. Ha, Sayyidina Abu Bakar tak ada gelaran Amirul Mukminin kan. Ha, Sayyidina Umar mula-mula guna pakai gelaran ni. Baik. Amir ni makna pemimpin lah. Nah, jadi dia jadi khalifah Umar. Maka tuan-tuan, dia pun kata, belum lagi. Wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia ada satu majlis, kita kata hari ni ahli majlis lah. Kita kata esko lah. Esko lah. Hari ni orang lantik jadi esko ni orang yang menang pilihan raya. Adun-adun tu kan lantik jadi esko.
Zaman Sayyidina Umar, ahli majlis dia, dia tak ada pilihan raya. Dia pilih daripada kalangan sahabat-sahabat ahli Quran. Set-set ahli Quran, orang yang hebat Quran, maka dipilih menjadi ahli majlis Sayyidina Umar. Termasuk yang berada di ahli majlis itu ialah anak saudara Uyainah bin Husain tadi, Al-Hur bin Qais. Dia termasuk salah seorang. Ya. Jadi Sayyidina Umar ni dia ambil orang-orang yang hebat Quran lah, sama ada kuhulan kanu au syubban, orang tua orang muda tak kira lah. Baik. Bila dia berjumpa dengan anak saudara dia tadi, faqala Uyainah. Ya, libni akhi. Uyainah pun berkata kepada anak saudara dia, ya bani akhi. Biasalah orang Arab ni bila anak saudara ataupun orang yang dia rapat, dia akan panggil dengan gelaran ni, ya bani akhi, anak saudaraku. Tak memanglah. Memanglah dia ni anak saudara Uyainah Al-Khur tadi. Baik. Dia kata, ya ben akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Kamu ni salah seorang yang rapat dengan amir. Amir ni Sayyidina Umar lah, ya. Fastazil li alai. Boleh tak kamu bawa aku pergi jumpa Sayyidina Umar? Dia daripada Mekah datang ke Madinah, ya. Dia nak jumpa Sayyidina Umar. Jadi dia guna anak saudara dia. Dah Sayyidina Umar ni bukanlah payah sangat nak jumpa dia, tuan-tuan. Ya, bukan macam kita hari ni nak jumpa orang-orang besar. Nak jumpa menteri besar ke, perdana menteri ke hari ni payah, tuan-tuan. Dah kena jumpa SU dia lah. Sulit tak sulit, macam-macam SU dia dah, ya. Sayyidina Umar ni tak payah pun nak jumpa dia. Pengawal pun tak ada. Ya, kalau baring-baring tepi-tepi gitu je. Tapi sajalah. Kerana anak saudara dia ni rapat dengan Sayyidina Umar, dia pun minta, ya, anak saudara ni bawa aku pergi jumpa Sayyidina Umar. Baik. Fastazana fa'azina lahul Umar. Anak saudara dia pun gilah bawa pergi jumpa Sayyidina Umar. Falamma dakhala. Masuk saja jumpa Sayyidina Umar. Tengok apa yang disebut oleh apa nama Uyainah tadi, ya. Dia kata apa? Dia kata, hey. Hei ni, tuan-tuan, kita kata hei lah kalau bahasa Melayu. Nak? Hei ya banal Khattab. Hei anak Khattab. Dia panggil Sayyidina Umar tu dengan gelaran yang agak kasar. Hei anak Khattab. Sayyidina Umar ni khalifah. Patuk-patuk panggil ya. Kalau lembut sikit, ya. Ya ni lembut. Kalau hei ni kerah lah. Kita kata hari ni, kurang ajar lah. Nak, ya? Dia kata kalimat tu tahdid. Hei ni mana kalimat tahdid? Mana kerah, ya? Ada kasar. Hei, dah lah, hei. Anak Khattab. Panggil anak Khattab pula. Kalau kita dah, ya. Pak Imam, seronok sikit. Pak Imam dengar dah, ya. Dah, Haji, seronok sikit. Dah panggil gitu. Panggil nama ayah. Hei, anak kepada Khattab. Tuan-tuan. Ya, benar Khattab. Hei, anak Khattab. Tuan-tuan dah, ya. Pasal apa ni? Dia marah. Apa ni Uyainah ni dia marah, ya? Dia kata apa? Ya, fa wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl. Dua benda dia tuduh Sayyidina Umar. Ya, yang pertama dia marah, dia kata, Umar, anak Khattab, kamu ni tidak beri kepada aku pemberian yang banyak. Yang sepatutnya. Yang kedua, kamu ni belum lagi berlaku adil. Kamu tak beri aku benda yang sepatutnya. Yang kedua, kamu ni tak adil. Tuan-tuan, dia sebut pada siapa? Sayyidina Umar. Kalau kita sebut pada, ya, orang zaman kita hari ni, betul lah. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, pemerintahan yang sangat adil. Tuan-tuan, ya, yang diwarisi oleh, ya, apa nama ni, Umar bin Abdul Aziz tu. Bayangkan, tuan-tuan, orang yang sangat adil. Tiba-tiba Uyainah pergi kata kat Sayyidina Umar, Umar, anak Khattab, kamu tak beri aku pemberian yang banyak, ya, dan kamu tidak berlaku adil. Tuan-tuan, faghadiba Umar radhiyallahu anhu.
Umar bila dengar marah. Nak marah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti dulu. Kita nak tahu pasal apa ni tuan-tuan, ya? Pasal apa ni Uyainah bin Husain ni dia pergi Sayyidina Umar, dia marah Sayyidina Umar. Ha, kena tahu jugalah baru kita nampak cerita dia tuan-tuan, ya. Pasal apa dia marah ni? Baik, gini cerita dia tuan-tuan. Dalam ni dia tak sebut, ya. Dia rentetan daripada kisah Perang Hunain dulu. Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8. Tu ingat balik tahun ke-8 Hijrah, ya. Waktu tu orang-orang ni dia dapat ganjaran yang banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni dapat 100 unta, orang ni 100 unta. Jadi pemberian itu berterusan. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik. Bila Nabi wafat, siapa yang ganti Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, tuan-tuan, bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, geng-geng ni tadi masih lagi menuntut hak yang mereka dapat semasa zaman Nabi hidup. Tahu dapat daripada tahun 8. 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Ya. Maka 3 tahun dah. Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah tahun ke-11. Baik. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, tuan-tuan, geng-geng ni dia sebut nama. Dalam kisah dia sebut nama, dalam hadis dia sebut nama. Antaranya Al-Aqra bin Habis yang sebut gitu. Antaranya Uyainah bin Husain. Ini. Antaranya ada seorang lagi, saya lupa nama. Tiga orang ni tuan-tuan, dia pergi bertemu dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia nak minta benda yang dia pernah dapat masa Nabi masih hidup dulu. Jadi nak dapat lagi lah maksudnya, supaya dapat berterusan benda ni kan. Zaman Nabi dapat macam-macam. Okey, sekarang kita nak juga. Maka dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni orang lembut, orang baik. Jadi bila nak pergi nak dapatkan harta ni, kena pergi dekat hak jaga harta lah, Baitul Mal. Jadi dia kata ginilah khalifah, hak tiga orang ni, ya, Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Husain, seorang lagi saya lupa nama. Dia kata ginilah, khalifah, kamu tulis surat recommendation. Surat recommend sikitlah. Tulis surat sikit supaya bila kami bawa surat ni pergi ke Baitul Mal, orang Baitul Mal akan beri kepada kami benda yang kami minta ni. Tak? Jadi Sayyidina Abu Bakar ni orang baik. Tak apalah, dia pun tulis. Tak? Bawa lah. Tiga orang ni bawa lah surat tadi, ya, yang direkomen oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, sebagai khalifah. Gilah jumpa dengan hak jaga Baitul Mal. Sampai-sampai di situ, yang jaga Baitul Mal ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar jenis garang gede be, tahu tuan-tuan ni garang. Ya, ni Sayyidina Umar belum khalifah. Sayyidina Umar ni, kami bawa surat daripada khalifah. Khalifah suruh beri barang. Sayyidina Umar ambil surat ni tuan-tuan, Sayyidina Umar koyak. Sayyidina Umar dia garang. Tak peduli dia surat khalifah tak khalifah, dia koyaknya. Bila kena koyak surat ni tuan-tuan, hak tiga-tiga ni terkejut. Tak? Surat khalifah ni, kalau kita lah, tak? Nak minta kerja. Nak masuk mana-mana tempat, kan? Pergi jumpa YB, minta surat recommendation. Tak? YB tengok. Apabila YB dah recommend, MB recommend, menteri recommend, bawa surat tu, confirm dapat lah kita lah. Saya nak umat dah. Surat daripada siapa pun tak peduli dia. Dia kaya. Sebab apa tuan-tuan dia kaya? Sebab geng ni tuan-tuan, tengok zaman Nabi dia dapat bahagian dia. Kenapa? Sebab zaman Nabi dalam perang Hunain kita sebut hari tu, mereka ini orang yang layak dapat zakat atas dasar mereka ini golongan asnaf, ya, orang yang
dibuka hati masuk Islam yang disebut sebagai muallaf. Ha, maka muallaf layak dapat zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masaki wal amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum wal riqab wal wa fil riqab wal gharimi. Kan ada 8 asnaf tu. Salah satu ni ialah orang yang muallaf. Maka zaman Nabi, Nabi beri. Berapa tahun Nabi beri? Tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, 3 tahun. Tahun ke-11 Nabi wafat. 3 tahun dah. Bila Nabi wafat tahun ke-11, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, geng ni masih nak minta habuan dia. Ha, yang inilah bila jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar marah, Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak duduk dalam Islam, duduk diam-diam, kalau sebaliknya, ini pedang aku ni yang menjadi perhitungan antara kamu dengan aku. Oh, gagal. Nah, nak Islam, duduk diam-diam. Kamu lama duduk Islam. Ha? Kalau sebaliknya, ni pedang aku ni. Oh, main pedang ha, kalau kita hari ni. Ni M16. Ha, kalau kita hari ni, tak? Jadi, geng ni senyap. Nah, Umar baca ayat Quran. Ayat ni kita biasa baca lah. Hari Jumaat, tuan-tuan, pasal ayat ni daripada surah Al-Kahfi. Wa kulil haqqu min rabbikum. Ya, wa kulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal apa tu wa man syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min kan wa qulil haqqu mir sesungguhnya yang benar itu datang daripada Tuhan Tuhan kamu ya siapa-siapa nak beriman maka dia berimanlah siapa-siapa nak kufur kufurlah dia itulah kamu nak beriman kamu beriman kamu tak nak beriman kamu dipasang lebih kurang gitulah dah eh jadi maknanya tuan-tuan Sayyidina Umar marah. Bila Sayyidina Umar marah, tiga orang ni balik jumpa khalifah. Abu Bakar, Abu Bakar, khalifah, ya khalifah, kami pergi dah tadi, ya. Tapi Sayyidina Umar dikoyaknya surat kamu khalifah. Ni kami nak tanya ni khalifah, sebenarnya yang khalifah ni siapa? Kamu ke Umar? Oh, marahlah saya ni dah eh, kena koyak surat dah ya. Khalifah ni siapa? Kamu ke Abu Bakar, Umar khalifah dah. Sebab bawa surat kamu Umar tak layan. Ha, dah tuan-tuan nak ya. Jadi tuan-tuan, itu kisah dia yang menyebabkan Uyainah ni tak puas hati. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia datang balik ni. Dia datang, yang tu dia marah. Dia kata, ya, ya benar hey, apa nama anak Khattab ni kan? Eh anak Khattab, dia marah. Marah ni kenapa? Sebab dia tak dapat lagi dah. Wah, apa nama? Kita kata bantuanlah. Ha, sebab itu tuan-tuan, di sinilah ulama-ulama berbahas ya bila kata orang ni masuk Islam ya muallaf ni tuan-tuan maka yang dikatakan muallaf ni berapa lama adakah selama-lama ya 20 tahun dak Islam muallaf lagi oi mana boleh tuan-tuan 20 tahun dak Islam minta lagi zakat ha, tak betul lah maknanya tuan-tuan jadi dia buat ulama bincang makna title muallaf ini yang layak dapat zakat ni berapa lama sebenarnya. Ha waktu zaman Nabi kan tahun ke-8 di perang Hunain, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, 3 tahun diberi. Zaman Sayyidina Abu Bakar Umar tak bagi. Ha maknanya setengah kata 3 tahun saja kita sebut dia sebagai muallaf yang dapat bantuan yang kita layak beri zakat ataupun setengah kata 5 tahun tak kisahlah tu eh. Yang penting tidak selama-lamanya kita letak dia di bawah asnah muallaf. Ha, kalau tidak, sedaklah tuan-tuan. Saya banyak jumpa tuan-tuan. Dah. 20 tahun masuk Islam minta zakat kita. Apa hal tuan-tuan? Ha, kan ada kan? Ya, orang lama-lama nak masuk, nak masih nak dapat. Tak atas dasar muallaf tak bolehlah. Tapi atas dasar dia apa nama ni miskin tu lainlah. Kan? Fuqara wal masyakin itu tak ada hal lah atas dasar miskin atas asnah miskin atas dasar atas asnah fakir atas asnah gharimin orang berhutang atas asnah apa nama ni riqab ni kalau zaman dulu zaman Nabi zaman sahabat ni riqab mana orang yang nak merdekakan diri ya hamba nak merdekakan diri layak dapat zakat tapi hari ini ar-riqab dia ikut perkembangan semasa lah. Ya, ar-riqab hari ini mungkin golongan yang
yang tak sama macam dulu. Sebab sekarang tak ada hamba. Ya, ar-riqab ni diterjemah lain lah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk lah dalam zakat punya pembahagian tu. Saya tak mahir sangat lah, tuan-tuan. Saya tak mahir sangat. Tapi ar-riqab hari ni dia tidak lagi merujuk kepada orang yang hamba yang nak merdeka diri. Tak ada dah hari ni, kan? Nah, jadi, mungkin atas dasar asnah fisabilillah. Ha, kan? Atau Ibn Sabil. Ha, boleh. Tapi atas dasar mu'allah, berapa lama nak bagi? Ha, ini yang kita kena perhatilah, tuan-tuan. Ya, jadi keputusan ni bukan keputusan saya, tidak. Keputusan ni biasanya zakat lah yang akan tentukan. Orang mu'allah ni berapa lama kita boleh beri. Ya, zakat. Ha, jadi inilah dia punya asas. Asasnya Sayyidina Umar ijtihad tak bagi. Ha, zaman Nabi dia beri, kan? Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, Uyainah ni dia tak puas hati bila dia pergi jumpa anak saudara dia di Madinah. Dia duduk Mekah, kan? Jadi dia sempat jumpa Sayyidina Umar. Bila dengar kata gitu, tuan-tuan, nak jumpa Sayyidina Umar, dia pergi marah Sayyidina Umar. Ha, nah. Ma tu'tinal jazla, kamu tidak beri pemberian yang sepatutnya yang pernah dapat zaman Nabi dulu lah, ya. Wala tahkumu fina bil adli, kamu tak adil, Umar. Ha, baik. Baik, sama balik. Umar bila dengar saja, tuan-tuan, marah. Ha, Umar jenis garang, tuan-tuan, ya. Garang Umar ni, tuan-tuan, kalau kita nak gambar lah, siapa perikat Nabi kata, contoh mudah, eh. Garang tak garang Umar ni, tuan-tuan, waktu dia hijrah, ya, berani tak berani, gedebe tak gedebe, samsing tak samsing Umar ni, orang lain hijrah sembunyi-sembunyi. Dia tak, dia pergi tawaf keliling Kaabah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi buat haji umrah, ya, Kaabah tu, bucu yang ada Hajar Aswad tu, di situ letaknya, ya, tempat berhimpunnya, ya, Quraisy, dipanggil Darun Nadwah dulu kat situ. Sebab itu bila kita buat apa nama ni, kita buat apa tawaf, sampai situ kita kena buka bahu, ingat, kan? Bahu kain ni, buka bahu, bahu yang mengadap ke sana tu lah, mengadap belah, bukan belah kiblat, bukan belah Kaabah, belah yang mengadap ke Darun Nadwah. Tunjuk bahu supaya nampak Islam ni gagah. Ha, kan? Kena lari tu, kena lari sikit, lari bagi nampak kita ni tidak lemah. Ha, tu situ duduk berkumpulnya geng-geng Quraisy Darun Nadwah dulu situ. Jadi Umar pergi tawaf, pergi Darun Nadwah, siapa-siapa rasa anak nak jadi yatim, bini nak jadi janda, ha, tunggu. Ha, dah macam mana tuan-tuan boleh bayangkan macam mana galaknya Umar ni. Dah, eh? Ha, jadi bila Umar ni marah, ha, apa berlaku? Ya. Sehingga ya, apa nama ni? Muka dia berubah tentang Sayyidina Umar. Maka bila Al-Hur bin Qais tengok, dia berkata apa? Ya Amirul Mukminin. Ha, dia pun pandai juga, kan, ya. Takut nanti pak saudara dia kena marah. Dia tengok Sayyidina Umar marah, dia kata, "Ya." Ha, tengok dia guna kata, "Ya Amirul Mukminin." Dia lembut. Kalau tadi, "Hey." Ha, lain dah. Ya Amirul Mukminin, hi Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li nabi. Dia kata sesungguhnya Allah sebut kepada nabinya. Ha, dak. Apa benda Allah sebut pada nabi dia? Quran lah. Dia pun baca ayat. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ha, ni tuan-tuan ayat daripada surah Al-A'raf ayat 199. Apa maksud dia? Khuzil afwa, jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil urfi, hendaklah kamu suruh orang buat benda baik, ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan pedulilah kepada orang jahil. Ha, dia baca ayat ni. Al-Hur dia baca ayat ni kepada Sayyidina Umar. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dia tahu Sayyidina Umar ni salah satu kelemahan dia, dia bila dengar Quran dia jadi gementar hati. Ha, ni Sayyidina Umar. Kalau kita macam ya, tengah-tengah nak marah, bini kata, "Sabar bang, bini baca Quran." Kita kata apa? "Engkau seorang aja pandai, ingat aku tak pandai." Ha, kita lain pula, tuan-tuan. Ya, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, satu orang yang bila dengar Quran, ha, dia mula jadi lemah. Ha, ni Sayyidina Umar dah. Ya, orang mukmin lah, orang mukmin, ya. Lepas tu bila Allah sebut alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Orang-orang yang mana bila disebut nama Allah, zukirallah,
wajilat qulubuhum, gemetar hati. Ha ni Sayyidina Umar. Bila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Tuan-tuan, kita agak macam mana? Kena sebut nama Allah, gemetar tak gemetar tuan-tuan? Duduk di rumah, orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, rasa macam mana tuan-tuan? Tak ada apa. Dah. Hak makan-makan situlah, hak tengok TV situlah, hak tengok berita situlah, tak ada rasa apa. Tu kita. Tak? Itu makna iman tak sama dengan Sayyidina Umar, memang tak samalah tuan-tuan. Alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, apa nama ni, bila disebut nama Allah gemetarlah hati-hatinya, kan? Ini orang mukmin, ya. Baik, Sayyidina Umar bila dengar ayat tadi, maka dia terdiam. Dia terdiam. Wa inna hadza minal jahilin. Al-Hur kata sesungguhnya Amirul Mukminin haza ni, pak saudara saya ni, Uyainah ni, dia ni minal jahilin, termasuk kalangan orang jahil. Kalau kita kata bodohlah, tak jahil tu bahasa Arab kan, dia ni orang jahil. Sebab apa ayat Quran kata tadi, wa'rid anil jahilin, berpalinglah kamu, jangan kamu duduk peduli orang jahil. Jangan peduli orang jahil. Jadi dia ni jahil, Sayyidina Umar. Jangan pedulilah. Kalau kita hari ni kat, tentang tak, nak mudahnya, dia ni tak berapa, wayar putus dengan layan lah. Gitulah lebih kurang tak, ya. Tapi dia tak kata lagi, dia kata jahilin kan. Tu dia. Wallahi ma jawazha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, demi Allah, dia kata demi Allah, Umar tidak jadi marah kepada apa tadi, Uyainah tadi, ketika mana Hur bin Qais baca ayat Quran. Kenapa? Kerana Umar ni wakana waqafan, dia ni tuan-tuan, waqafan ni maksudnya Umar ni seorang yang sangat kuat, teguh, tak? Pegangannya kepada Quran. Bila dengar je tuan-tuan, dia jadi lain. Tuan-tuan, macam mana marah, macam mana garang, tapi bila Quran, lembut hati, lemah. Yang kita sebut kita kan, bila dia lalu depan rumah satu orang tengah baca Quran, maka tuan-tuan, bila dengar baca Quran, Umar ni kata orang apa, lemah lutut. Baik, tuan-tuan.
محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم رب العالمين الصلاة والقناة محمد الوسيلة baik. Jadi tuan-tuan, ini salah satu daripada sifat Sayyidina Umar lah tuan-tuan ya. Kita ingat baliklah cerita dia tuan-tuan. Dia masuk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab ini masuk Islam. Apa asbab dia tuan-tuan? Apa sebab dia? Ya. Dia masuk Islam sebab dia dengar adiknya Fatimah baca Quran. Ha, kan? Ya. Waktu tu adik dia Fatimah sedang belajar Quran, kan? Sayyidina Umar duduk di luar dengar surah Taha, ingat gitu kan? Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, kan? Ayat tu tuan-tuan. Yang menyebabkan Sayyidina Umar belum Islam tuan-tuan. Tapi kerana dia ni orang Arab, dia faham apa yang Quran tersebut. Maka hatinya yang keras, hati itu dia tengah nak marah. Ya, sebab dalam perjalanan tadi dia nak pergi bunuh Nabi asalnya. Tapi sahabat jumpa seorang sahabat dia kata, "Mak, kamu nak sibuk apa dengan Muhammad tu? Sibuk dengan adik kamu tu duduk. Adik kamu tu ikut Muhammad." Ah, dia pergi di rumah adik dia Fatimah, kan? Ha, dengar adik dia baca Quran, maka hati lembut. Ha, tuan bayangkan, ha, belum Islam. Kemudian saya cerita dulu dengan tuan-tuan, waktu dia berjalan malam, Sayyidina Umar ni dia suka berjalan malam, tengok kehidupan rakyat, kan? Lalu satu rumah, ya, tengah malam. Ha, tengah malam ni orang dulu bila tengah malam ni, rumah biasa ni biasanya mereka baca Quran. Ha, kita tengah malam jarang dengar Quran. Dengar apa tengah malam tuan-tuan? Go dah ya. Ha, tengok bola lah dah ya. Ha, tengah malam dah ya. Ha, tak lama lagi ramai lah ni jaga malam ni. Ya. Bola dah. Piala Dunia Qatar 2022. Ha, kan? Dah. Ha. Orang dulu dia tidak tengok TV, dia bangun malam, kan? Baca apa? Surah Tur, kan? Kita sebut kan. Wat Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Wal baitil ma'mur, itu kita sebut cerita kan. Yang sampai peringkat bila sampai kepada ayat inna azaba rabbika lawaqi, kan? Yang menyebabkan tuan-tuan, Sayyidina Umar ni sesungguhnya ayat tu kata sesungguhnya azab Allah ini tak ada siapa boleh halang, boleh tahan tak. Yang menyebabkan Sayyidina Umar ni tuan-tuan bila dengar sampai ayat tu terus jatuh rebah. Ha, dah hampir pensan. Ha, ni. Inilah tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab walaupun peribadinya seorang yang sangat garang tapi cepat jadi lembut hatinya dengan sebab Quran. Tadilah. Bila dia kata innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini tanda kita ni orang mukmin. Innamal mu'minun alladhi, sungguhnya orang mukmin itu, ya, apa tanda dia? Apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatul iman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan. Ha, yang menyebabkan tuan-tuan, Umar tidak jadi nak marah kepada, ya, apa nama, Uyainah bin Husain, walaupun Uyainah datang dalam keadaan tidak beradab. Nah, panggil pun dengan nama yang kasar, tuduh yang macam-macam yang bukan-bukan. Inilah tuan-tuan, Sayyidina Umar wataknya tuan-tuan, ya, sangat hebat orangnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita baca cerita Sayyidina Umar ni banyaklah kisah-kisah dia yang hebat-hebat tuan-tuan yang ada disebut. Sebab peringkat ulama' buat satu kitab cerita Sayyidina Umar saja cerita dia. Bayangkan tuan-tuan. Ha, baik.
Satu lagi hadis tuan-tuan. Hadis satu je sebab kita panjang hadis ni dah. Yang kedua pendek je. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ni tuan-tuan cerita tentang salah satu daripada mukjizat Nabi. Dah. Apa benda ni tuan-tuan? Dah. Ya. Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ni juga kita sebut seorang salah seorang sahabat yang hebat. Waktu dia masuk Islam masih kecil tuan-tuan, kanak-kanak lagi lah ya. Jadi dia ni antara sahabat-sahabat yang hebat lah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dah. Baik. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya, innaha satakunu ba'di athara. Sesungguhnya kata Nabi akan terjadi setelahku, ba'di, setelah aku nanti ya, disebut sebagai atharah. Atharah ni apa tuan-tuan? Dia kata kemunculan sifat-sifat sombong. Baik. Nabi kita kata tadi ini satu mukjizat. Kenapa pula mukjizat? Tak ada benda hebat pun. Inilah bendanya. Apa benda? Nabi boleh tahu apa yang akan berlaku selepas dia tak ada. Bila Nabi tak ada, zaman kita hari inilah, maka akan timbulnya sikap manusia yang bersifat dengan sifat atharah, sombong. Kan ramai hari ni orang sombong. Ya. Allah beri dia kelebihan dari segi harta, sombong. Kaya. Orang kaya lah tuan-tuan. Ya. Kereta mahal. Ya. Kereta hari ni kalau mahal biasa Bentley contoh. Kalau Mercedes tak mahal sangat tuan-tuan hari ni. Dulu Mercedes tu mahal, orang kaya Mercedes. Hari ni dah tuan-tuan, Mercedes ni tak hebat dah. Jaga sekolah saya pun pakai Mercedes tuan-tuan dak ya. Tapi hak lama lah dak ya, tak hebat dah dak ya. Allah beri harta yang banyak ya, Allah beri ya apa nama ni kemewahan. Orang hari ni jadi sombong. Tegur tak terima. Marah orang balik. Inilah tuan-tuan. Akan datang selepasku kata Nabi. Selepas Nabi tak ada. Wa umurun tunkirunaha, dan juga ya perkara-perkara yang kamu ingkari. Ya mereka bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalaulah kami ya apa nama ni ada waktu itu, hidup waktu itu, apa kami nak buat? Kamu nak suruh kami buat apa? Maka Nabi kata, ta'udunal haqq alladhi 'alaikum, hendaklah kamu menunaikan, melaksanakan hak-hak orang lain ya yang menjadi kewajipan kamu. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Maknanya peringkat ni, zaman ni ya berlakunya orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim yang tidak melaksanakan hak-hak rakyat. Sebagai contoh, pemimpin yang tak peduli rakyat. Jadi kita sebagai orang bawah, rakyat nak buat benda, maka inilah bendanya. Kita kena laksanakan hak kita kepada orang yang menjadi kewajipan. Ya, kena bayar zakat. Kena zakat, bayarlah kita. Hak kita tu, kewajipan kita kan. Kalau kita kena zalim, contohlah. Kita ni kena zalim tak? Nak ngadu dengan siapa? Contoh. Orang, contohlah. Orang atas, orang besar, orang tak peduli dah, orang bawah. Lepas itu nak buat apa? Maka kamu, kata Nabi, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Nak ngadu ya, orang tak peduli, contohlah dak ya. Hak mengadu sini tak boleh pakai juga, jenis rasuah hak sana pula, contoh macamlah. Jadi kita nak dapat pembelaan tak dapatlah. Nak buat macam mana? Nabi kata mintalah dengan Allah. Jadi ni isu kesnya benda yang akan berlaku di akhir zaman. Betul lah tuan-tuan, tapi nak sebutnya zaman bila tu tak tahulah, tapi akan berlaku sebab Nabi sebut. Benda yang Nabi sebut ni benda yang akan berlaku, mukjizat. Jadi tuan-tuan, waktu itu kalau kita berada di situ, maka hak kita kepada orang kena laksanakanlah. Jangan buat
bila kita di bila kita dinafikan hak kita, kita pun tak nak hak kita pada orang, kita tak nak bagi, tak bolehlah. Kita kena laksanakan hak kita, ya. Kita kena apa nak hak kita diabaikan, itu kita kena minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Nah. Jadi tidaklah disuruh kita ni, ya. Kita kata hari ni bangkit apa kata orang melawan ke apa, tidak disebut sini kata wa tasaluna Allah allazi lakum. Ada. Jadi tuan-tuan, karena kalau kita melawan barangkali, tengoklah tuan-tuan dah. Negara-negara yang pemimpinnya zalim, kan? Bila lawan, rakyat lawan, apa jadi? Kena bunuh. Daripada kau mati, baik kamu duduk diam, kan? Minta dengan Allah. Contohlah, kan? Mimpi-mimpi yang zalim lah. Dunia hari ni kan banyak, tuan-tuan. Kalau kita ingat dulu di Mesir tu, kan? Di Mesir ramai mana orang mati dulu, kan? Contohlah. Jadi, nyawa tu lebih utama lah. Tu. Jadi, tuan-tuan, ada satu lagi, dua hadis lagi. InsyaAllah kita akan bincang nanti dalam kuliah kita akan datang, ya. Ini pun satu yang menarik juga. Dia cerita tentang al-haud. Al-haud ni tuan-tuan apa benda? Ya. Ini kita akan bincang nanti dalam kuliah kita bulan hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.